Ada tiga cara dalam pembesaran batang asam jawa. Di sini ada tiga pohon yang akan saya praktekkan bagaimana cara pembesaran pangkal batang asam jawa dengan cepat. Untuk yang pertama, kita melakukan dengan metode pecah batang. Dan untuk yang kedua, kita lakukan melukai pangkal batang asam jawa. Dan yang ketiga, dengan cara mencekik atau mengikat batang pangkal batang asam jawa. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan bersama. Yang pertama, dengan metode pecah batang. Jadi batang pangkal batang pohon asam kita pecah menjadi 4. Untuk yang kedua,
kita dapat melukai pangkal batang dengan cara menyayatnya atau melukai dengan pisau atau benda-benda lain untuk membuat sayatan atau guratan di pangkal batang asam. Untuk yang ketiga, kita dapat melakukan dengan cara teknik cekik batang atau menali atau mengikat batang asam ini dengan kawat atau benda lainnya. Begitulah teknik bagaimana cara pembesaran batang asam Jawa.